inspirasi dari pembuatan wayang sampah ini bermula karena kepedulian saya terhadap lingkungan. Jadi saya berinisiatif untuk membuat suatu seni pertunjukan bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Di Kota Solo ini kami juga membuat beberapa kegiatan. Selain pementasan itu kami juga mengadakan workshop pembuatan bank-bank sampah. Dengan adanya wayang sampah ini, masyarakat di Solo bisa semakin peduli terhadap sampah dan membangun kreativitas sendiri-sendiri melalui sampah. Saya ini sampah, bukan sembarang sampah.